mereka memberikan pernyataan kepada kami tidak akan melakukan hal-hal yang berpotensi melakukan gangguan kamtipmas, melakukan persekusi dan lain-lain. Dugaan adanya persekusi di warung makan Padang, kami sudah berkomunikasi ya dengan ketua asosiasi perkumpulan usaha rumah makan Padang atau pemilik rumah makan Padang yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan ketuanya kemarin kita sudah menyampaikan terkait dengan mengklarifikasi, minta klarifikasi permasalahan tersebut, dan yang bersangkutan sudah menyampaikan bahwa tidak ada maksud melakukan persekusi, mereka hanya bersilaturahmi dan menanyakan kenapa di warung tersebut harganya terlalu murah. Dan kami juga sudah meminta kepada ketua asosiasi tersebut untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan ketidaknyamanan, keresahan, atau berpotensi lah mengintimidasi pihak-pihak tertentu. Diberikan kebebasan saja warga masyarakat yang ingin berdagang dengan harga sesuai dengan yang mereka tetapkan gitu ya. Apalagi kalau harga tersebut yang sangat membantu warga masyarakat kecil, ya kan? Dan yang bersangkutan juga sudah meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi. Dan tidak ada maksud untuk mengintimidasi, tidak ada maksud untuk mempersekusi pemilik rumah makan Padang yang menjual makanannya dengan harga yang murah tersebut. Mereka hanya menanyakan. Dan mereka kemarin sudah meminta maaf dan tidak akan mengulangi tindakan mereka. Pemilik melapor nggak, Bu? Korban merapor korban. Karena mereka juga sudah berkomunikasi dengan baik ya. Pemilik rumah makan Padang yang didatang itu juga sudah memahami dan tidak melapor. Mereka juga fine-fine saja. Masalahnya persaingan harga aja, Bu. Ya, hanya menanyakan kenapa sih jualnya terlalu murah. Berarti sudah ada berita acara antara kedua pihak, Bu? Kesepakatan atau kesepakatan? Dan mereka memberikan pernyataan kepada kami tidak akan melakukan hal-hal yang berpotensi melakukan gangguan kamtipmas, melakukan persekusi dan lain-lain. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independent, terpercaya.